نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية. Kuburan massal ditemukan di kompleks medis Nasser di Gaza. Hal ini memancing kemarahan dari gerakan Houthi Yaman. Mereka menuding negara-negara Arab menjadi satu di antara penyebab bertambahnya koleksi kuburan massal Israel di Gaza. Angkatan bersenjata Yaman menyatakan siap memperluas operasi militer terhadap kapal-kapal yang terkait dengan Israel. Nantinya, operasi militer tidak hanya dilakukan di Laut Merah tetapi juga melebar ke Laut Arab dan Samudra Hindia. Pernyataan ini menyusul ditemukannya kuburan massal di kompleks medis Nasser di Gaza. Lebih dari 200 mayat ditemukan di dua kuburan massal. Kondisi jasad mengenaskan lantaran sejumlah organnya diduga dicuri. Kuburan massal ini menjadi koleksi kesekian Israel dari agresi militer mereka di Gaza yang sudah berlangsung selama 6 bulan terakhir. Kuburan massal seperti di RS Al-Nasser sebelumnya juga ditemukan kompleks medis Al-Shifa di Khan Yunis, Gaza Selatan. Yaman lantas menyebut, pihak yang harus disalahkan atas keberlanjutan kejahatan di Gaza ialah Barat. Selain itu, Houthi juga menggarisbawahi sikap diam negara-negara Arab atas pembantaian yang terus-menerus terjadi di Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.